lantaran aksinya melakukan perampasan handphone di jalan sebuah mobil angkutan kota jurusan Ampera Tangga Buntung, membuat Eko Saputra, warga jalan Sido Ing Lautan, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, diringkus anggota unit Pidum dan Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Pria yang berprofesi sebagai buruh harian lepas ini ditangkap setelah menindaklanjuti adanya laporan dari korban M. Zaidan Baihaqi. Ketika keberadaan pelaku di kawasan Monpera Palembang diketahui, anggota unit Pidum dipimpin Kanit AKP Robert P. Cihombing langsung melakukan penangkapan. Berdasarkan data yang dihimpun, aksi pencurian dengan kekerasan dilakukan tersangka Eko terjadi di Jalan Syah Jakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, di mana saat itu korban sedang naik angkot jurusan Tangga Buntung dan di dalamnya sudah ada tersangka. Setibanya di tempat kejadian perkara, tersangka ini langsung merampas handphone dan dipegang korban dan langsung melarikan diri. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono melalui Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza melalui Wakasat Reskrim AKP Iwan Gunawan membenarkan tersangka merampas handphone di dalam mobil angkot sudah diamankan anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Menurut AKP Iwan, saat kejadian memang kondisi mobil angkot yang ditumpangi korban dalam keadaan sepi. Untuk barang bukti handphone korban sendiri, lanjut AKP Iwan, belum sempat dijual oleh tersangka. Untuk motif dari hasil keterangan tersangka Eko karena faktor ekonomi. Atas perbuatannya tersangka Eko akan disangkakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Ini kasus 365 ya, perampasan handphone. Jadi korban saat itu sedang di dalam kendaraan, kemudian ketemu dengan pelaku, dengan tersangka ini. Langsung dilakukan perampasan handphone di sekitar kawasan Purbakala. Gandus. Korban itu cuma ada korban sendiri kan? Iya. Korban bersama dengan kebetulan tersangka sudah apa namanya? Korban dia dilakukan perampasan. Iya. Bang, HP-nya untuk apa, Bang? Handphone-nya adalah tipe Oppo. Nah, 16. Tersangka ditangkap di rumah. Handphone itu belum sempat terjual, Bang? Sudah ya? Belum sempat terjual. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.